Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga sahabat-sahabat sentiasa diberkati Allah selalu. Hari ini jom kita ride santai-santai. Saya nak pergi jumpa kawan di Jalan Kebun Kelang. Jom. Sekarang saya dalam perjalanan nak menuju ke Jalan Kebun Kelang. Sebenarnya hari ini nak buat ride cari cempedak. Pagi tadi ada sahabat saya postkan WhatsApp group tengah kait cempedak. So di offer lah siapa-siapa nak cempedak boleh datang ambil sendiri kat rumah dia. So apa lagi, sebab dah lama tak ride, so hari ini kita ride pergi Jalan Kebun pula. Jom ikut saya. Tapi sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Anak kawin tiga. Assalamualaikum. Itulah cerita pasal apa ni, kelapa tadi. Lala aku beli jaring, aku serongkok menjaring kan. Baru dia datang, lepas tu jala-jala buruk yang mana yang ada tu aku letak dekat atas. Jadi dia tengok, dia takut sikit. Mengasihlah ada 4-2 biji kelapa, apa, kelapa pandan tu. Sedap juga lah. Ambil duanya, ambil dia pada buang. Tak tahu lah dekat teluk, dia yang kona balik tu, yang kona balik tu ada kedai sebelah tepi tu. Wak Haji dekat kat situ ada kedai tu yang pertama. Suasana di sekitar kawasan rumah Tok Chu, banyak pokok-pokok buah-buahan, ada pokok durian, yang ni pokok cermai, yang ni pula tuku langsat. Ni pokok cempedak dia, buah tengah meruyut-ruyut, geram tengok. Okey, ini dia hasilnya. Tok Chu dah siap bungkus kan. Ada isi cempedak, ada cempedak yang belum dikopi kulit dengan duku langsat. Jalan. Hei. Jalan. Hei, Mas Jalan. Okey, sebelum balik kita selfie dululah sebagai kenang-kenangan.